di Banda Neira untuk liburan dan juga ziarah ya. Karena beta selama hidup di rantau, ketong besar di Tual dan hidup di Jawa, kemudian balik lagi ke Tual. Jadi jaranglah pi Banda Neira begitu. Nah, beta jujur saya beta kaget karena beta baru temukan orang jual es topi pakai sepeda ontel. Biasanya itu yang ditemukan di Tual, itu sekarang semua pakai motor. Jadi sulama sekali beta sih lihat orang jualan pakai sepeda ontel. Luar biasa. Luar biasa estetik ya. Dan ini ya beta mama juga pengen es topi, jadi ya sudahlah. Kasihan tuh es topi. Pas pulang, ya ampun, katong ketakutan naik speed. Alhamdulillah cuaca saat itu bagus. Jadi sing ada ombak. Dan kamu tahu toh, kalau Banda Neira itu terkenal dengan palungnya yang paling dalam di dunia. Aduh, jadi takut kan kalau beta, kalau tiba-tiba spita balik atau apa, nauzubillah min zalik. Jadi kalau kamu mau healing di Banda Neira, kamu cek di bulan-bulan yang tadok.